menyusuri pemukiman padat penduduk di RW01 Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, anggota Polsek Kalideres bersama tenaga kesehatan melakukan vaksinasi ke rumah-rumah warga yang belum mendapatkan vaksin. Vaksin dari rumah ke rumah dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk membentuk herd immunity bagi warga Kalideres. Usai disuntik vaksin, rumah warga dipasangi bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan untuk masyarakat sehat dan bangkit melawan pandemi virus COVID-19. Warga berharap vaksinasi terus dilakukan supaya seluruh warga mendapatkan kekebalan imun melawan COVID-19. Semoga ada vaksin door-to-door ini, semuanya bisa vaksin, corona cepat udahlah hilang, jadi kita bisa berkumpul semuanya, bisa lebaran, bisa Agustusan bareng-bareng semua. Dengan ibu siapa? Pihak kepolisian menargetkan 200 dosis vaksin sehari dapat terlaksana hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Jumlah warga yang tervaksin hari ini kita targetkan sekitar 200 orang. Sasarannya sendiri? Sasaran sendiri adalah warga setempat, baik itu yang ber-KTP di Kecamatan Kalideres maupun warga yang sudah tinggal atau berdomisili di Kalideres. Langkah mendatangi setiap rumah warga untuk memberikan vaksin merdeka serentak dilaksanakan di seluruh Polsek wilayah Polda Metro Jaya hingga tanggal 17 Agustus mendatang.